Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Sebanyak 6 pesawat tempur generasi 4 dari Perancis, Rafale, mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Senin 24 Juli. Pendaratan 6 unit pesawat canggih yang sedang digadang-gadang untuk dibeli oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Sepaket dengan kedatangan 6 pesawat tempur Rafale, ada pesawat-pesawat pendukung dari Angkatan Udara Perancis atau French Air and Space Force yang ikut mendarat di Indonesia. Belasan pesawat Angkatan Udara Perancis akan mendarat secara bertahap di Lanut Halim Perdana Kusuma. Rombongan pesawat militer yang akan mendarat di Halim Perdana Kusuma, Jakarta terdiri dari 6 unit pesawat tempur Rafale, 4 pesawat angkut Airbus A400M, dan 3 pesawat tanker A330 MRTT. Rombongan militer udara Perancis ini merupakan bagian dari kerjasama antara TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Perancis. Kegiatan ini sekaligus kelanjutan dari persinggahan misi Jong Dork 23 dan latihan Garuda Guerrier serta pemberdayaan industri aeronautika pertahanan Perancis. Rencananya rombongan Angkatan Udara Perancis ini akan berada di Indonesia selama sepekan. Angkatan Udara Perancis akan melaksanakan sejumlah kegiatan bersama dengan TNI Angkatan Udara. Salah satunya mengagendakan hari kunjungan kalangan pers Indonesia untuk menyaksikan pesawat-pesawat Perancis di apron selatan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Rabu 26 Juli 2023. Pada kesempatan tersebut, para wartawan dapat melihat pesawat Angkatan Udara Perancis yang terparkir maupun yang akan terbang dan juga dapat berinteraksi dengan personel Angkatan Udara Perancis atau personel TNI Angkatan Udara.